waktu malam, orang tidak dapat mengenal lagi keadaan bandar mereka yang sekonyong-konyong telah bertukar menjadi sebuah taman kayangan. Di sini juga ada sejarahnya tersendiri. Tahukah anda, di belakang saya ini dahulunya pernah dijadikan sebagai pentas untuk aktiviti persembahan kebudayaan dan juga persembahan nyanyian daripada penyanyi-penyanyi terkenal Malaya ketika itu. Dan pertunjukan sejarah di muka air yang menggambarkan catatan dari sejarah Melayu. Semuanya bergembira sehingga kepenatan dan ada juga yang tak sempat balik ke rumah lagi.